apa? Ada apa ini? Ada apa? Tahu, saya itu disangka maling, coba. Disangka maling sama siapa? Sama ini. Derma, kenapa begitu sih? Maksudnya gimana ini kok? Lo mau nyolong apa mau lihat si Mami? Siapa mau lihat-lihat Mami? Lo bikin gara-gara lagi. Oh, no aja belum beres. Sabar. Ntar saya tanya dulu. Emang tadi gimana masalahnya gimana Mas Kardi? Saya lagi nongkrong di depan rumahnya depan dia. Rumah. Terus disangka maling? Disangka maling. Gak boleh begitu Pak RT. Orang nongkrong itu bukan berarti mau nyolong. Mau apa itu? Lu mau ngitip-ngitip Mami ya? Ngintip. Diam lu, diam. Kagak ngomong. Enggak ini, masalahnya gimana? Yang ngintip Mami emang benar ngintip Mami? Enggak kan? Saya enggak ngintip, ini yang salah ini. Yang ngintip siapa? Enggak ada orang ngintip, saya itu cuman ngintip loh, gini loh. Nah, itu sama aja ngintip itu. Iya tapi enggak ngintip Mami. Enggak. Ngomong apa sih ini? Oh, jelasin. Ini sudah keluar ototnya ini. Masih belum ngerti. Jadi maksud Mas Kadir, saya tadi enggak ngintip. Ngintip tapi bukan ngintip Mami. Bukan begitu. Ngintip Mami, ngintip ibu itu. Jadi dia ngaku. Bukan ngaku, enggak ngintip Mami, enggak. Enggak ngintip Mami. Tapi ngintip ibu. Ibu yang lain. Itu ibunya. Lu ngintip siapa lo? Ngintip ibu sebelah. Diam lo. Kakak. Saya kakak ngomong. Nah, Pak RT, nanti aja kalau ada masalah, nanti saya mau ngajak ini RT. Ini Pak RT di sini. RT di sini. Iya, di sini. RT modelnya kayak gini. Ngapa? Ngapa? Udah, Pak RT, udah. Dia nanya doang mau apa doang gitu. Udah, Pak RT nanti bisa diselesain lah. Ini tamu saya ini. Beresin ya. Nanti saya beresin, pokoknya tenang. Diam. Enggak ngomong siapa. Makanya jangan ngomong. Kita gak ngomong. Napas. Napas. Tahan napas. Nah. Udah tenang. Diam ya. Gua RT kan. Mau kemana? Mau kemana? Tugas. Emang masalahnya belum beres? Ntar dulu. Mendingan gini nih. Ini daripada berkepanjangan, mendingan gua kelarin dulu. Udah beresin dulu. Ya? Beresin. Meleduk tuh pala. Ya. Beresin masalahnya, biar enak, ayo berani. Berdua kita ngomong di luar deh. Oh, bagaimana caranya? Tonton rame-rame. Emang kenapa? Orang mau diberesin suruh tonton rame-rame. Mau ngomong. Mengutamakan dialog. Nah itu, diskusi. Ayo, apa jadi? Ayo. Jadi.